Pemirsa, APBD Merangin untuk tahun anggaran 2023 mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2022. Penurunannya hampir sekitar 300 miliar rupiah. Dalam 2 tahun terakhir ini, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Merangin terus mengalami penurunan. Di tahun 2021, APBD Merangin sempat mencapai 1,5 triliun rupiah. 2022, APBD Merangin 1,36 triliun rupiah. Namun di tahun 2023 mendatang, APBD Merangin hanya sebesar 1,1 triliun rupiah. Penurunan APBD Merangin ini diketahui saat rapat paripurna DPRD Merangin dalam agenda penyampaian nota pengantar APBD Merangin yang disampaikan oleh Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya. Dalam rancangan APBD Merangin 2023 ini, pemerintah Merangin memprioritaskan pembangunan Kabupaten Merangin dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya bidang pertanian dan pariwisata, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan infrastruktur pelayanan publik agar mewujudkan Merangin Mantap 2023 unggul di bidang pertanian dan pariwisata. Sisi belanja 1 triliun 095 miliar ditambah dari pembiayaan 82 miliar. Jadi total? Total lebih kurang 1,120 miliar. Riko Saputra, CTV melaporkan.